to Mobile Legends. Halo 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 halo, welcome back again to my YouTube channel ya guys ya. Oke, kali ini saya akan memakai hero Mobile Legends, seorang wanita perkasa, tangguh, pembawa kapak besar, berjubah, camping, yaitu Hilda guys. Hilda ini manusia wanita keluar gua ya guys ya. Oke, di sini kita harus membuka skill 2 dulu, yang mana skill 2 ini memberikan efek damage, dan kalau dipencet itu bisa ngebuka 3 kali ya, 3 kali hentakan. Untuk emblemnya emblem tank dan buildnya build tank guys. Lalu skill 1, di sini skill 1 Hilda berlari-lari kejang ya. Nah itu berlari-lari kejang, terus menghentakkan kapaknya ke hero musuh guys. Nah untuk ultinya ini Hilda membacok kepala hero musuh ya, kepala hero musuh, lalu memberikan damage besar guys. Nah untuk perpaduan yang sempurna ini saya menggunakan spell execute biar langsung tewas guys musuhnya guys. Oke guys, jadi setiap skill 1, 2 dan 3 ya, itu memberikan meninggalkan stack ya. Stacknya itu kalian bisa lihat di kepala hero musuh. Semakin penuh stacknya itu, dia bentuknya gambar gitu guys, gambar bentuk T melewat. Nah itu kalau misalnya penuh terus kalian ulti skill 3, itu akan memberikan efek headshot atau musuh akan tewas di tempat. Jadi stacknya itu kalian harus penuhi dulu dari cicilan skill 2 ya kan, kan ada 3 serangan nih di skill 2, terus ke skill 1 juga bisa. Nih kan tuh ya, stuck itu tuh, itu semakin jelas stucknya saat ulti kalian akan membuat musuh itu tewas di tempat. Ditambah lagi kalian pakai spell execute. Tapi guys sayangnya di sini saya menggunakan emblem tank, jadi untuk damage yang diberikan kurang sakit ya guys ya. Saya merekomendasikan Hilda itu menggunakan emblem assassin, spellnya spell execute. Buildnya apa bang? Buildnya bisa assassin, heptasis, atau kalian bisa build fighter ya, war x atau segala macem, atau mau build tank kayak guardian helmet atau anti kuiras, terserah kalian. Pokoknya terlihat dari kondisi musuh. Nah di sini saya berhadapan dengan Expo, seorang bocah ingusan yang bermain api di masa dewasanya guys. Dia bertekad untuk menyemir rambutnya berwarna biru dan bertingkah kepada wanita perkasa yang tidak senonoh guys. Oke santai aja, pokoknya main Hilda. Oh ya, terus untuk pasifnya Hilda nih, pasif Hilda, kalau misalnya kalian masuk ke rumput ya, kalian masuk ke rumput ilalang di Land of Dawn, itu kalian akan meregenerasi HP kalian. Nah itu plus 108 itu merupakan HP kalian ya, atau hit point kalian, darah kalian semakin bertambah, dan juga ada tambahan shield untuk memperkuat diri Hilda ini guys. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya ya, enaknya Hilda itu di lane mana? Aku jawab versi apa aja. Jadi Hilda itu bisa kalian gunakan di XP lane, atau kalian bisa gunakan sebagai roamer, atau kalian bisa gunakan sebagai jungler. Pokoknya Hilda ini support semua Land of Dawn.
dia mau ditempatkan dari Sabang sampai Merauke, Land of Dawn, dia akan cocok-cocok aja, guys. Jadi tergantung user juga dan juga musuh ya. Kalaupun memungkinkan atau emang user-user Hilda atau pemula yang mau bereksperimen Hilda, silahkan monggo, ada fitur komen, kalian bisa sharing nongki bareng saya di sana. Oke, untuk item kedua di sini saya membuat Guardian Helmet ya. Jadi Guardian Helmet ini kombinasi yang cocok karena pada saat kita ngerumput nih ya, ngerumput ilalang, nah itu ada efek Guardian Helmet juga yang memberikan efek regen juga, jadi semakin terus juga regen kita dan semakin gentleman lagi jiwa wanita kita, jadi semakin perkasa lagi ya guys ya. Nah sebenarnya untuk lawan Xbox pakai emblem tank kayak di video ini kurang maksimal ya guys ya, cuman saya di sini main aman aja, saya main defense sebenarnya, main defense atau saya main inisiator, jadi saya nggak sebagai push turret ataupun pembacok hero bocil yang rambutnya disemir warna biru Xbox ini guys. Oke, santuy. Nah terus untuk spell nih, misalnya bang nggak mau ah pakai execute gitu kan, kalian bisa kombinasikan spell sprint atau flicker terserah kalian, atau aegis terserah kalian, pokoknya secocok kalian tergantung gameplay dan juga permainan kalian. Oke, di sini ada manusia teknologi alpha bersama jet tempurnya guys. Apa itu? pesawat alien cuy, ini Xbox sakit sih true damage-nya. Oke, santuy. Nah itu skill 2 nya ya guys ya, memberikan efek damage physical. Buset, damainan api cuy, mentang-mentang udah gede rambutnya warna biru. Di sini aku kondisinya mau ngebacok palanya si Xbox, si cebok ini susah bener ya guys ya. Oke, santuy. Wah ini kenapa jadi pasar minggu rame bener cuy. Oke, tot markotot, tuh ya, enak banget guys tuh, execute ya kan, pokoknya kombinasi yang oke dah kalau ini mah buat Hilda. Cuman sayangnya itu tadi yang tak jelasin tadi, memakai emblem tank jadi kurang sakit guys. Mungkin kalau misalnya emblemnya assassin lebih sakit atau bisa triple kill kali tadi tuh, cuman karena tadi saya bilangnya support dan kita sebagai roamer juga nggak terlalu push turret ataupun terlalu apa ya, nafsu ria, sifat manusia yang menafsu tidak guys. Jadi di sini saya main aman, main defense saja. Kalau misalnya saya diperlukan untuk war, saya siap untuk Indonesia tanah air. Oke guys, nah ini kalau misalnya udah kayak gini ya guys ya, udah hancur turretnya, ya udah kita bantu war aja, kita press dikit-dikit itu kan ya, kita press pelan-pelan shot. Canggihnya ngencingin. Oke, canggih itu merupakan hero mage yang tidak sopan guys, karena dia berani-beraninya mengencingi hero musuh di depannya langsung guys, jadi siapapun bakalan pada minggir guys, karena ya siapa sih yang mau dikencingi sama hero Cange ya kan. Ya aku juga termasuk risih sih, kadang juga ngeban Cange kalau misalnya itu, soalnya user-user Cange itu pro juga guys, pro biasanya hero-hero Cange itu kan hero yang mudah sih ya, termasuk mudah digunakan dan banyak sih yang nge-push. Termasuk temen aku juga ada yang user Cange itu, dari epic sampai mythic itu dia pakai Cange, dan ya emang seenak itu guys, saya emang enak itu dan sesakit itu gitu loh Cange kalau ngencingin. Oke, dan ada reok dulu, nah itu stacknya tuh cemes ya kan, execute cuman di sampah guys, sakit cuy, di sampah Hanabi cuy.
Oke, santai-santai, nggak apa-apa. Kan tadi aku bilang, aku sebagai support, bukan sebagai nafsu ria. Oke, santai-santai, santuy. Oke, Xbox-nya merasa tertekan, dia merasa menjadi korban pelecehan. Ya, kita bacok. Set. Execute, guys. Gitu, guys, fungsinya execute itu. Cocok lah, pokoknya kombinasi yang mantep. Nah ini coba manas-manasin ya. Xbox seperti korban pemerkosaan. Oke, jangan ditiru guys. Biar rame aja, biar seru. Nah ini di sini aku buat heptasis ya guys ya, karena emblem tank itu menurutku kurang sakit, jadi tak buat heptasis biar ada damage lah. Terus bang, kenapa pakai heptasis sih bang? Ya karena ada di situ ada physical damage dan itu sebenarnya cocok buat hero assassin. Nah cuman karena perpaduannya Hilda make emblem tank ya, seharusnya bisa make emblem assassin ya, ini cocok gitu loh kalau heptasis. Terus juga dia ada penambahan HP ya, hit point di situ, jadi semakin tebel juga darahnya gitu guys. Oke, di sini kita santuy-santuy, bacok-bacok dulu yang bisa dibacok, dan ternyata tewas di tempat, guys, karena keramaian. Tak mampu. Oke, guys, di sini menang ya, guys ya. Oke, mungkin sekian gameplay Hilda ya, si wanita perkasa, dan ya menang, guys, menang. Oke, menang. Wih emas, wih emas semua, nggak ada yang silver, nggak ada yang kayu. Oke, nggak usah report berarti ya. See you guys.